Aldentri kali ini. Coba Aldirte kali ini. Ngambil free kick nampaknya. Oh, Hanif Syahbandi ditukar kepada Hanif Syahbandi. Hanif Syahbandi sudah dilakukan dan gol! Pertama 1-0 kita lihat melalui tendangan free kick atau tendangan bebas yang dilakukan oleh Hanif Syahbandi. Rubah kedudukan menjadi 1-0 untuk Arema FC. Arifin kepada Sukarta kali ini. Mencoba dorong bola, dia berikan kepada Yus Giantoro. Masih Yus Giantoro mencoba berduel dengan pemain Borneo FC di sana. Mencoba lagu dia dan unbelievable. Sulit untuk diterima dengan akal sehat dari sudut yang mungkin kita tidak bisa melakukannya, tapi inilah dia, the wonder kid, the wonder boy, the wonder 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 Rizky Faidan. PSS Sleman 1 Borneo FC 0. Biasa gebrakan yang dilakukan oleh Rizky Faidan. Pergerakan di sana lalu mencoba mengambil bola, dan di sini kita lihat set body charge, tapi masih bisa diambil, dan kemudian head goyang passing dia dan gol tap kiri. Fantastico, excelente, numero uno. Rizky Pelu di sana sudah bersiap-siap. Sudah dilakukan berbahaya. Yeah. Kita lihat satu save lagi. Yeah. Coteng langsung dan gol Roket Rudal langsung menghujan tajam ke gawang Persija Jakarta, memaksa Syahar Ginanjar memungut bola untuk kedua kalinya. Dari gawangnya sendiri, Bung. Tajam. Roket. Shooting langsung jarak jauh, Bung Belva. Itu langsung. Kita lihat skema kali ini. Bola mentah. Osas, Marco. Iya. Mantan dengan tajam. Menusuk, tidak bisa terbendung. Ya ampun. Kita lihat ya. Scrimmage ya. Maksud saya, corner kick yang dilakukan datar. Kencang, mampu ditepis oleh Syahar Ginanjar. Namun bola muntahannya tepat berada di kaki dari Osas Saha. PSS Sleman, Sukarta di sana. Sukarta berikan kepada Batata, lalu ke depan, lalu ada Yus Giantoro kali ini. Ada lagi pemain PSS Sleman di sana, Yus Giantoro! Yeah. Kita lihat Rizky Faidan di awal-awal pertandingan langsung tancap gas pol, langsung mantap betul. Kita lihat 2-0 PEM, satu tendangan terarah baik sekali Rizky Faidan, dan ia dep kanan dep kiri jebret masuk. Mampu di bola lebar Barito Putra kali ini. Skulic jauh saja dia ke depan. Semua, apakah ini Romi Rafael atau Romi? Nggak tahu siapa, pokoknya Romi dengan Barito Putranya menggandakan keunggulannya. 2-0, mantul, betul. Mantul, memang kita lihat satu umpan panjang ke depan, umpan akar pegunungan, dan iya, disontek saja oleh Rizky Pora. Berubah kedudukan menjadi 2-0 untuk Barito Putra.